Jenazah bekas bangsa keldai dadah antarabangsa di Peru, Shazlin Hataman, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kebun Teh Johor Bahru malam tadi. Jenazah yang tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pukul 2.30 petang semalam dibawa melalui penerbangan terus menaiki pesawat KL744 dari Ibu Negara Peru 5. Sebaik tiba di KLIA, jenazah Shazlin terus dibawa ke Johor Bahru dan disambut kakak kandungnya, Rushidah Hataman, di Masjid Tun Hussein On Lakin kira-kira pukul 8.15 malam. Shazlin yang dipenjara dan terkandas di Peru selama 8 tahun meninggal dunia 7 Oktober lalu selepas menderita penyakit kencing manis dan buah pinggang. Salah seorang ahli keluarga arwah, Yazid Anwar, melahirkan rasa syukur atas bantuan semua pihak yang berusaha membawa pulang jenazah hingga selamat dikebumikan. Yang datang menolong dan bantu sebab saya tak berdaya nak buat, sebab dapat tahu jenazah kak dekat Peru. Saya pun dari mula saya nak tolong juga dulu, tapi saya tak ada orang yang nak apa, macam orang yang lebih berkuasa nak tolong. Tapi alhamdulillah dengan Kak Teh ni banyak bantu saya lah untuk membawa balik. Walaupun saya tak dapat jumpa dia pulang semasa dia hidup, ni dapat tengok jenazah dia pun saya puas hati lah dapat jumpa dia. Biro Kebajikan UMNO BIKUM menjadi badan bertanggungjawab dalam urusan membawa pulang jenazah Shazlin dari Peru.